الصبح بدا من طلعته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونصلي ونسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah karena ada tengah hari ini kita dapat sama-sama menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dan kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu untuk memperingati ulang tahun keputeraan Nabi Muhammad SAW. Banyak pro and contra orang berbincang tentang rasional sambutan maulid Nabi. Walaupun kadang-kadang orang yang agak keras menyatakan ianya bukan sunnah Nabi, Nabi tak pernah sambut, tetapi kita tahu kaedah dalam hukum syarak menyatakan Nabi meninggalkan sesuatu tidak bermakna ianya haram, tak boleh. Dah tengok apa benda tu. Hak Nabi tak buat, hak kita nak buat tu boleh tak boleh, dikenal tak dengan keumuman hukum syarak itu sendiri. Maka dengan surat itu tuan-tuan, berdalilkan hadis Nabi menyatakan masanna sunnatan hasanah, sesiapa yang melaksanakan suatu sunnah yang baik, suatu perkara yang baik yang tak bercanggah dengan Quran dan sunnah Nabi. Apatah lagi bila mana kita sebut maulid Nabi, kita buat apa? Kita ceramah. Ceramah tak ada masalah. Kita buat forum. Forum tak ada masalah. Yang masalahnya bila sebut maulid Nabi, buat parti arak sebenar maulid Nabi. Oh, contoh, ha, itu semua lah. Itu bidang semua lah. Sebab apa? Sebab dia mengandungi perkara-perkara yang mungkar. Sebab itu tentang sebab apa nak sebut ni. Jadi sebenarnya walaupun Nabi tak nak sabut, sahabat tak nak sabut, memang mereka tak sabut, nak sabut apa Nabi depan mereka? Ada masalah tu jumpa Rasulullah, ayul a'mal afdal, apakah amal yang paling afdal untuk aku buat? Nah, semua tanya direct kepada Nabi SAW. Tapi lama kelamaan bila mana orang makin lupa Nabi, orang makin lupa Nabi SAW, maka di situ cara nak ingat Nabi, nak bagi mencetuskan balik ingatan pada Nabi, mai bersedia Nabi, sambut. Lepas tu bukan terhenti kat tu je lah. Terus untuk mengikuti pengajian, mengikuti macam mana, apa, cara macam mana nak menghidupkan sunnah Nabi di dalam kehidupan kita. Itu cara untuk kita laksanakan. Sedar tak sedar tuan-tuan, kalau tengok bersedia ni, bersedia Nabi ni, atau berulang tahun keputeraan Nabi, tentu agak-agak kita ni, tahun ni, tahun ni keberapa. Kita sambut bersedia Nabi ni tanya ke bawah. Nah, itu dia. Ini soalan cukup mas. Tanya bawah mana? Takkan nak kenal BBC juga kot. A1436, B1466, C1479, D1489, E ke semua jawapan di atas adalah salah. Pilih mana? Soalnya kan angka A, B, C, D. Tuan-tuan, hatta kalau kita nak tahu ulang tahun keputeraan Nabi pun nak kena faham sirah kan. Ha, maknanya di situ dia ada kaitan. Dia bukan tak ada kaitan. Kena faham sirah Nabi. Macam mana faham sirah Nabi? Okey, tengok. Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal mengikut satu riwayat. Satu riwayat lain menyatakan 9 Rabiul Awal, sebagaimana disebut dalam kitab Ar-Rahiqul Makhdum oleh Al-Barqali. 9 Rabiul Awal, tak salah, tahun gajah. Confirm tahun gajah sebab sebelum itu berlakunya peristiwa
tentera Abraha yang dilakarkan oleh Allah dalam Quran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah, cerita Nabi diangkat di Rasul umur apa? 40 kan? Di Wahra kan? Ketika mana Nabi menerima wahyu yang pertama. Selesai Nabi terima wahyu yang pertama, maka bermulalah satu era baru bagi Nabi untuk menyampaikan Islam sebagai utusan Allah. Lalu Nabi pun sampai 3 tahun secara sulit, secara senyap-senyap. Lepas pada tu, lepas 3 tahun baru bermula dengan terang-terang, campur semua sekali di Madin, di Mekah saja Nabi dakwah kepada orang. Ni mula kaji balik macam sekolah nama dulu ni. 10. Kan? 10. Berapa tahun di Mekah? 10. Berapa tahun di Mekah? 12. Tak tukar. Tukar lah, bubuk lah. Dia lebih kurang 13 tahun. Sikit. Sikit. Kena sipi. 13 tahun. Maknanya 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Akhirnya orang Mekah tak mau terima juga. Buatlah kau benar pergi Taif, tak mau terima. Semua tak mau terima. Lepas kali datang perintah untuk berhijrah ke Madinah. Maka Nabi setelah 13 tahun duduk di Mekah, dakwah pun tak mau terima, Nabi hijrah ke Madinah. Masa Nabi hijrah ke Madinah, ada dua orang. Tak saya kira dah, aku lupa lah. Nabi umur apa? 53 lah, 40 sampai 13 kan. Nabi umur 53, Nabi pun hijrah ke Madinah. Sebab Nabi duduk Madinah apa tahun? Apa tahun duduk Madinah sebelum Nabi wafat? 10 tahun. Pada wafat pun 63 kan? 53 campur 10, 63. Itu roughly atau lebih kurang kita perkiraan. Jadi umur 53 Nabi hijrah ke Madinah. Baik. Tahun Nabi hijrah ke Madinah itu nama dia tahun hijrah yang kita guna pakai sampai ke hari ini. Jadi tahun hijrah, start Nabi hijrah sampai sekarang berapa tahun dah? Tahun berapa? 1436 hijrah. Ni kita dah sampai 1436 hijrah. Jadi kalau nak tahu bersedia Nabi, campur dengan 53 campur dengan 1436. Jawapannya? Tak tahu jawapannya, Pak. Siap berkira. 1489. Jawapannya D. Nak tadi ni. Ada jawapan tak ada. Maka dia nak kata ni ya. 1489. Tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada orang yang, tak ada manusia yang orang begitu ingat melainkan Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun 1489, walaupun 1500, walaupun 4000 tahun sekalipun, Nabi tetap diingati. Sebab apa? Sebab Nabi itu disebut oleh Allah Ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak kami utuskan kau ya Muhammad kecuali memberi rahmat kepada sekalian alam. Rahmat yang Nabi bawa ni banyak, tuan-tuan. Kalau kita tahu masyarakat Arab sebelum kedatangan Nabi ni, masyarakat yang suka perang. Perang dari dia mereka. Bergaduh, 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 bergaduh. Siapa kuat dengan kudrat, kan? Masing-masing nak menjana kekuatan masing-masing. Sebab mereka berebut, berebut lembah, berebut wadi, berebut oasis. Kan bukan esok oasis, wadi, wadi lembah-lembah tu lah kan. Jadi bergaduh. Tidak ada sifat rahmat, tak ada. Sebab itu dipanggil sebagai zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ini bukan merujuk kepada jahil bodoh dah. Bukan bodoh tak kerti apa jahil. Kita macam kita bahasa kita sebut jahil kan. Bodoh dah. Orang Arab bukan bodoh. Kalau mereka bodoh, macam mana mereka boleh bercucuk tanam? Nak cucuk tanam kena ada skill, kemahiran. Macam mana mereka menternak kami yang menghasilkan susu yang banyak? Kena ada skill. Macam mana mereka boleh berniaga? Disebut dalam surah Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rahlat asyita wasaif. Quran cerita surah Quraisy, rahlat asyita wasaif. Mereka melakukan perjalanan. Perjalanan di sini bermaksud perjalanan perdagangan. Ke mana? Syita musim sejuk, saif musim panas. Musim sejuk apa benda? Dia apa benda musim sejuk? Orang Quraisy ni, mereka berniaga di mana musim sejuk? Di Padang Melaka atau di Jambi kan, di Aceh kan? Musim sejuk di mana? Di mana? Takkan ada ingat ni? Syam, pergi Syam musim sejuk. Beku, kau pergi Syam musim sejuk.
nak nego ni mana? Siap ni tuan-tuan tahu ni ni ni. Sekarang ni pun salji penuh. Nak nego ni nak tengok salji tu. Kan? Nah, jadi tak pergi. Dia tak pergi Syam sejuk. Dia akan pergi Yaman. Yaman negara panas. Jadi bila musim sejuk, dia agak cuaca tu okey. Okey sikit lah. Bila negara panas, maka dia akan pergi Yaman. Menego. Yaman dengan Mekah jauh mana? Jauh sangat. Naik ke terbang berjam-jam, tambah lagi biar kaki naik muntah. Kalau musim panas, mereka akan pergi ke mana? Sudan. Syam. Ha, pergi ke Syam. Sebab Syam negara sejuk. Jadi bila musim panas dia, cuaca sedap. Tentang. Kita tak rasa bila dia orang musim panas, kita panas lagi dengan dia orang. Sebab saya pernah duduk sana, saya tahu lah. Maknanya kita rasa musim panas ni, tetapi udara dia okey. Udara dia sejuk. Walaupun panas, tapi bolehlah kita boleh buat urusan senang apa semua. Jadi mereka berniaga musim panas, dia akan pergi ke Syam. Syam dengan Mekah berapa ribu kilometer? 1000 lebih tu. Exactly tengok tak. Tapi saya rasa sudut. Sebab saya ingat saya naik bas daripada Mekah, daripada naik bas daripada Amman, Jordan. Amman bawah lagi. Nak pergi ke Madinah pun sehari semalam. Naik bas. Itu pun terima tak berhenti. Kita duduk dalam bas tidur. Cilek-cilek tengok dia bawa bas. Dia tidur cilek-cilek bawa bas lagi. Tak boleh terletih dia bawa ni. Marah ke seminar dia kuat. Ya? Kuat. Nah, jadi maknanya sehari juga nak sampai. Dengan bodoh lagi dengan apa kan. Itu bas. Ini bila kaki lah. Jadi maknanya mereka ini bukan tidak ada ilmu. Maka ada ilmu. Hebat ilmu mereka. Mereka tahu macam nak perjalanan nak pergi ke Syam, jalan pergi ke Yaman, tengok bintang-bintang apa semua. Tengok burus-burus kan. Arah macam mana nak tuju. Mana daripada ilmu, daripada cerita. Bukan tak cerita. Tetapi sebab apa mereka dipanggil jahiliyah? Sebab mereka itu bodoh dalam dua benda. Ahli sejarah menyatakan bahawa dua benda mereka bodoh. Cuma tak cerita. Yang pertama bab ketuhanan, yang kedua bab akhlak. Dia tak kenal Tuhan. Ikut suka lah Tuhan, bantu pun bantu lah Tuhan. Maknanya dari sudut mereka itu bodoh ataupun jahil dari sudut ketuhanan. Satu, yang kedua akhlak. Tidak ada akhlak. Masyarakat yang kosong akhlak dia. Dia kira pelacuran berlaku berluasa, arak berluasa, perhambaan berluasa, penindasan kezaliman berluasa. Semua benda-benda yang melibatkan kerutan akhlak itu berlaku. Peperangan berleluasa, bunuh anak pun berleluasa. Jadi benda-benda macam ni berlaku. Maka dengan sebab itulah bila mana Allah Ta'ala hantar utus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini disebut oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak akan mengutuskan kau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat kepada sekalian alam. Rahmat Nabi itu membawa mereka mengenal Tuhan, mengenal Allah. Rahmat Nabi itu membawa mereka mengenal akhlak, mana akhlak yang baik. Tentu sampai orang Arab hari ini yang beramal dengan sunnah Nabi, akhlak dia pun cukup cantik. Kalau bab memuliakan tetamu, kalah kita dengan kalah sungguh. Kalah. Kita memuliakan tetamu, kita pun tak sampai. Maknanya kita tetap pentingkan diri kita kalau misalnya tak berlaku. Misalnya tak lain. Saya pergi ziarah rumah kawan saya di Jordan contohnya. Lepas dia mengaji pergi, itulah yang dia bawa. Makanan tu dia bawa tu untuk family tak ada. Dia bagi kita makan dulu. Pula semua mana dia ada. Kau dia buat nasi tu. Nasi maklubah ke, nasi mansaf ke, tahu tak? Tak tahu. Tak pernah minum selara. Ya? Maklubah atau mansaf ke, dia buah ayam ke, buah kambing ke, dia lupa. Kita dia ingat macam kita punya style, dia pergi ke depan, kat tetamu. Kat lama rumah dah tak? Kat dapur. Dah simpan siap-siap dah. Ya? Isteri simpan siap-siap. Wah ni. Ini untuk kita makan. Dah, dia buat habis semua. Buat habis semua untuk tetamu, tetamu makan lah sebab bapa-bapa nak makan. Lepas kita makan habis dah tuan-tuan, bila itu kalau ada baru bagi, baru dia makan. Punya semua benda ketemu, kita boleh buat gitu kan? Boleh buat? Tak boleh kan? Budaya kita tak boleh. Kita boleh. Bagi mereka yang hormat-hormat sungguh. Sebab apa? Sebab bila mana maka ambil daripada Islam itu, maka ambil sungguh. Maka terima-terima sungguh. Tapi hak tak terima tu jahiliah sungguh. Hak jahiliah tu mayang tak mahu. Hatu menang kita pula. Dia orang kalau tak mau sembahyang dan duduk kat tepi masjid orang azan. Ha ni bunyi kan. Azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia minum syai bin nak-nak. Minum teh, nak-nak. Duduk tepi tangga masjid minum. Maghrib. Ya, kita kata, jom solat.
Panggil solat, aku tak mau. Ha, dia boleh jawab lagu tu. Aku tak mau solat, dia kata. Aku nak solat-solat lah. Tapi tangan pun atas bel. Duk kira awak tau. Kan? Bukan, itu adat dia. Dia boleh buat muka tak malu, duduk tengah masjid dan semayang. Itu jahil-jahil semua. Kita, orang kita ni, dia bagi pula. Hipokrit adalah. Maknanya, tak semayang. Tapi, takkan nak tutup tengah masjid pada orang. Dia menyorok tak mana-mana pun kan. Jadi orang habis semayang, main dia situ. Tapi makna ada sempat juga, malu tu ada juga. Daripada, ha, kalau ganas, ganas tu. Itu Arab menyesai. Tapi maknanya, dengan datangnya Nabi boleh ubah masyarakat yang berperang, masyarakat yang penuh dengan akhlak yang teruk, Nabi boleh ubah mereka. Nabi bawa kasih sayang. Ini yang ya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Sebab itu hidup kita tuan-tuan atas dasar kasih sayang. Kita sayang kepada Allah, kita sayang sama-sama manusia. Maka dengan sebab itu, kalau kita nak betul-betul berjaya dunia akhirat tuan-tuan, tidak ada jalan lain melainkan adalah dengan kita mencontohi Rasulullah SAW. Tajuk kita pada tengah hari ini yang disebut sebagai Rasulullah sebagai idola. Apa tajuk dia? Rasulullah sebagai idola. Walaupun kata idola ni kadang-kadang jadi satu perbahasan sebenarnya. Sebab perkataan idola ni asal usulnya dia maksud patung, berhala. Sebab tu kadang-kadang orang dia sensitif dengan penggunaan perkataan tersebut. Tapi bagi saya tak sensitif sebab apa? Sebab perkataan itu kita tak lihat asal usulnya, kita lihat penggunaan secara sekarang. Kita sekarang bila sebut idola, maksud role model lah. Kan? Maksud contoh ikutan. Maka kita guna macam tu lah. Maka kita tak melihat kepada apa dia punya. Untuk penggunaan asal sudah tak digunakan lagi. Macam juga benda-benda adat yang kita buat. Kan? Kalau benda itu memang membawa kepada makna yang tak betul atau syiar yang tak betul, baru tak boleh. Contohnya, saya pernah sebut sini dulu tuan-tuan. Pasal apa ulama dulu tak bagi orang pakai tai? Pasal apa? Pasal zaman dulu, tai ini melambangkan syiar orang bukan Islam. Bukan sekat tai bo tersebut. Tuan, melambang kau bukan Islam. Sebab itu para ulama tak lagi. Maka, berdasarkan hadis man tashabbiha bi qaumin fahuwa minhum, sesiapa yang meniru satu kaum, dia dikalahkan oleh dia. Sebab itu, kalau pakai tai ni, sembahyang orang tak sah. Sebela sampai sekarang, kalau sebab siapa semayang pakai tai, tak sah semayangnya. Sampai sekarang, kalau ni semayang pakai tai saja lah. Memang tak sah ni. Tak utang orang nak sah apa. Tak utang orang je nak sah. Tapi kalau ditutang orang semua sah lah. Tetapi dalam konteks pada hari ni, tai ini bukan lagi satu pakaian yang melambangkan agama lain. Dia tak melambangkan agama syiar bukan Islam. Tidak. Tai ini satu pakaian rasmi. Baik orang Islam, baik orang bukan Islam, baik satu kerajaan, baik satu swasta, baik siapa juga pakai, tak ada masalah. Maka penggunaannya sudah menjadi biasa. Maka bila penggunaannya biasa, bila disebut tai, tak ada masalah. Ada pakaian biasa. Jadi begitu juga saya sebut tentang perkataan yang kita gunakan. Kalau kita idola sekarang, kita gunakan masih lagi membawa makna berhala, macam dia pakai. Tapi adakah perkataan idola sekarang membawa makna berhala? Tidak. Kita merujuk dalam kamus dewan pun dia tak menyatakan makna bahan, dia menyatakan bahawa itu adalah contoh ikutan, maka kita boleh pakai. Kan? Jadi itu makna kadang-kadang orang bak hadir-hadir lagu tu benda bahaya, bak kata-kata tu. Yang penting hang faham tak faham, faham sudah. Maksudnya Rasulullah sebagai idola mana? Contoh teladan, okey cukup. Maknanya kita nak jadikan Rasulullah sebagai contoh teladan. Cumanya bagaimana? Bagaimana? Dalam surah Al-Ahzab Allah sebut, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Kita apa ya? Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah contoh teladan yang terbaik. Baik, contoh terbaik kita mana? Almarhum Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti yang baru meninggal baru ni. Kena ada. Yang pernah tengok semasa tengah mengajar kan? Pasal tak? Syekh Buti. Tak pasal? Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti almarhum terlepas meninggal. Ketika mana dia sedang mengajar di selesuh masjid, tiba-tiba ada yang datang tembok ada dalam masjid. Sebab ura-ura dia nak meninggalkan Bashar al-Assad. Ura-ura Bashar tak boleh dia orang nak berpaling tadah, kira dia nak dia kira macam tu lah. Dia nak orang sokong dia, orang tak sokong dia kena. Dikatakan begitu. Apapun beginilah almarhum Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, di antara buku dia terkenal adalah Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Kita duduk baca, kadang-kadang kita tak tahu siapa penulis dia, tu dia penulis dia Fiqhus Sirah An-Nabawiyah.
diterjemahkan dalam bahasa Melayu dalam pelbagai versi, antaranya Pustaka Fajar, Pustaka macam-macam. Baik. Dalam mukadimah kitab dia, ketika mana dia mengulas ayat ini, bagus. Dia kata bila kita faham ayat laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh yang terbaik. Diri Rasulullah itu merujuk kepada seluruhnya, bukan sipi-sipi dah. Nak contohi Nabi itu seluruhnya. Sama ada Nabi waktu kanak-kanak, Nabi waktu remaja, Nabi sebagai seorang bapa, Nabi sebagai seorang suami, Nabi sebagai seorang imam, Nabi sebagai seorang sahabat, Nabi sebagai seorang jiran, Nabi sebagai seorang pemimpin, Nabi sebagai seorang ketua negara, Nabi sebagai seorang panglima perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam segala-galanya boleh dicontohi dalam seluruh genap kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma nak contoh macam mana kalau tak tahu, tak kenal maka tak cinta, maka nak kenal-kenal dulu lah. Nak kenal-kenal Nabi, nak kenal Nabi tak cukup, melainkan kena berpegang kepada apa yang Nabi beritahu pada kita. Nabi kata kat kita, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Nabi kata, aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tak akan sesat bila pegang dengan dua perkara ni, Quran dan juga sunnah. Maka di situ orang yang nak kenal-kenal Nabi, orang yang nak kenal Nabi ditelari dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sunnah juga terkandung sirah Nabi. Kita tahu macam mana perjuangan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil, kita belajar. Kadang-kadang pembelajaran kita kurang menghayati. Tenang. Sebab kadang kalau setakat dengar ceramah dia tak cukup kan. Ceramah banyak mana sangat dia sebut. Dia sebut sikit-sikit gitu je. Dia tak kena sebut, menggali daripada awal. Malaikat kita kena rujuk buku juga. Kita buka kitab juga sebenarnya. Jadi ceramah ni lebih kepada kita charge bateri bagi pangai balik kan. Lepas tu kita nak kena meneruskan. Baca buku, baca kitab, buka-buka kitab. Kan boleh tengok macam kita cerita bab Rasulullah. Saya tak cerita semua ni yang saya bawa hasilkan. Saya tulis bawah ni. Baru terbit ujung bulan 12 tahun ni oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Tajuknya Rasulullah dan Khulafa Ar-Rashidin Sanjungan Umat Sepanjang Zaman. Macam mana saya muat dalam ni, Rasulullah sedang cara biarlah tarikas Rasulullah berserta dengan akhlak-akhlak Rasulullah. Macam mana gurauan Rasulullah, kesabaran Rasulullah, kebersihan Rasulullah, bagaimana lemah lembut Rasulullah, pemaaf Rasulullah, sabar Rasulullah. Kita buat situasi-situasi yang menunjukkan betapa hebatnya Rasulullah SAW. Kemudian diikuti oleh Khulafa Ar-Rashidin yang mereka itu dijanjikan syurga, antaranya iaitu Khulafa Ar-Rashidin yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bagaimana pemerintahan mereka yang mengikut jejak langkah Nabi, apakah usaha-usaha yang mereka buat dan menghasilkan pembaharuan dalam zaman Osman contohnya, menubuhkan angkatan tertaluk yang pertama dalam zaman Sayyidina Umar yang menubuhkan, yang mendirikan atau mewujudkan sistem takwim kalender Islam, dan pelbagai lagi yang wujud. Kita apa dapat bincang sikit sebanyak macam mana mereka ikut, sahabat-sahabat ikut Nabi SAW. Jadi maknanya ceramah satu perkara kita nak teruskan. Sebab itu kata pembelajaran ni, lifelong learning ni, kadang-kadang bila orang putih ambil jadi hebat. Lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Islam dah ada dah daripada awal lagi. Utlubul ilma minal mahdi ila al-hadi. Walaupun ini bukan hadis Nabi, tetapi itu kata-kata yang memang berasal daripada Islam. Utlubul ilma, tuntutlah ilmu minal mahdi ila al-hadi, daripada buaya sampai dia berhak. Makna sampai mati kita kena belajar dan terus belajar, dan itu sunnah Nabi SAW untuk kita lebih mengenali Rasulullah. Sahabat dalam mereka menggambar Rasulullah kepada kita bukan sekadar akhlak yang mereka gambarkan. Maka sayang dekat Nabi sehingga akan perawakan Nabi satu-satu maka bayangkan kepada kita. Maka tunjukkan kepada kita, maka cerita kepada kita. Walaupun Rasulullah tak boleh digambar, dilukis tak boleh, tetapi melalui kata-kata sahabat tu kita dapat bayangkan hebatnya, cantiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rambutnya ikal mayat, tidak keriting dan juga tidak lurus, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, kerana Rasulullah SAW laisa bil tawil ba'in wala bil qasih wala bil ja'bil qatat wala bil sa' wala bil abyad al amhaq. Kulit Nabi ini tidak putih berbakar tapi putih kemerah-merah, cantik yang kata Nabi SAW, cantik. Dan Nabi SAW juga sampai sahabat kira uban laisa fi ra'sihi wa lahyatihi 20 sya'atan bayda, tidaklah uban di janggut dan kepala Nabi lebih daripada 20 lah.
sahabat kiram, kita kena ada ubal kan. Tuan-tuan tengok ubal-ubal kan? Tak kira ya. Tapi nak ceritanya sahabat cukup-cukup perhatian bagaimana alis mata Nabi lentik. Nabi mata Nabi bercelak walaupun Nabi tak kecelak. Nabi tak kecelak, mata tu bercelak. Hidung-hidung sudah kira lah, memang Arab memang Arab tu dah tinggi dah, Nabi pula kan. Lagi lah Nabi bersinar, bercahaya, bukan Nabi bercahaya. Waktu Jabir bin Abdullah satu hari dia kata, aku tengok bulan purnama, aku tengok muka Nabi. Aku tengok bulan purnama, aku tengok muka Nabi. Aku dah berarti muka Nabi ni lebih bercahaya, lebih indah daripada bulan purnama. Subhanallah. Itu Allah terciptakan Nabi SAW. Perawakan tu hebat dah. Apatah lagi akhlak Nabi. Akhlak Nabi tu tuan. Sampaikan. Bila orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Nabi? Aisyah nak jawab tak boleh. Nak cerita apa lagi? Melainkan dia kata kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi Quran. Itu senang cerita. Nak sifat tak susah. Nak sebut akhlak macam mana? Baik sangat-sangat macam mana? Macam Quran. Kalau Quran ni happy lah. Quran kan mukjizat. Kan? Quran kan mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak cerita akhlak macam mana? Akhlak yang sangat-sangat hebat. Sampaikan tuan-tuan bayangkan. Orang bermusuh dengan Nabi, Nabi tak bermusuh dengan dia. Orang kutuk Nabi, Nabi kutuk kan? Orang haram dengan Nabi, ini marah lah. Nabi sabar. Siap-siap, bila dia sakit, Nabi darah pula. Kita boleh buat itu. Orang musuh dengan kita, hari kutuk kita, fitnah kita, kita dengar cerita. Oh, dia ni untuk mumpat aku. Siap fitnah aku lagi. Tiba-tiba dengar dia sakit, kita kata apa? Alhamdulillah, biar mati cepat sikit. Lama sangat nak mutuk aku ni. Kan? Ah, kita musuh-musuh sekolah. Dah. Nabi ajak macam macam tu. Bila dia sakit, dia ziarah dia. Dia akan terkejut. Aku duduk, hang tahu tak aku kutu hang sana? Tahu. Betul kan? Tak apalah, aku maafkan lah. Aku tak sifat apa. Hang sabda aku ke mana pun. Tuan-tuan, kalau boleh buat macam tu, sahabat musuh macam mana pun dia akan cari.